Pakaian salah satu yang mubah dan boleh kita gunakan. Apapun jenisnya, mau pakai kaos, kemeja, dan semisalnya. Selagi pakaian tersebut tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Apa saja contohnya? Contohnya ialah ketika pakaian tersebut menyerupai pakaian orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang merupakan ciri khas mereka. Yang kedua, ya pakaian yang menampakkan ya bentuk tubuh kita. Ini kata para ulama hukumnya makruh. Nah, mengenai gambar, ya kalau gambarnya hanya gambar-gambar biasa, ya gambar pohon dan semisalnya tulisan, enggak ada masalah. Tapi kalau dia gambar makhluk hidup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya orang-orang membuat gambar makhluk hidup. Ya. Tapi kalau gambar pohon dan semisalnya tidak ada masalah. Begitu pula gambar-gambar yang menakutkan seperti tengkorak dan semisalnya, ini sebaiknya kita tidak memakainya. Masih banyak pakaian yang lain, yang lebih sopan, yang lebih layak. Lebih utama kita memakai pakaian seperti ini. Daripada pakaian mungkin untuk gaya dan semisalnya, tapi Allah bisa murka kepada kita. Maka sebaiknya kita tinggal. Wallahu ta'ala a'lam.